tahunya ini aku isi, setelah aku cuci aku isi air air bersih ya mams, direndam. Kalau misalnya nggak mau dipakai besoknya atau 2 hari sekali aku ganti lagi airnya, jadi awet. Untuk atinya, ati ampela, saya pakaiin jeruk nipis. Sarapan. Aku udah lama banget nggak makan lontong isi. Yang ini isi sayur, yang ini isi oncom. Udah lama banget nggak ketemu, dan kebetulan sambalnya ada sambal kacang. Belum aku tuang. Pedes banget ini katanya. Yuk kita sarapan sebelum beraktivitas, mams. Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Indri Momski Rafa. Di video kali ini aku mau nge-share stok belanjaan untuk entah berapa hari ya mam, pokoknya aku stok aja. Tadi kalau udah ke tukang sayur tuh kan bawaannya, matanya tuh udah lapar aja, beli ini beli itu, tapi gak tahu nanti untuk dieksekusinya kapan. Ini aku tadi beli bayam 2 ikat 3.000. Kemudian ini apa ya, kapri ya, apa ya, bunga apa sih ini, turi, aku beli 5.000. Kemudian ini cabai juga aku beli 5.000. ini toge 2.000. kemudian ini tadi bawang besar-besar banget, bawangnya ini 1/4 10.000. kemudian ini ada sawi 5.000. aku beli kerupuk tempe 6.000. aku juga beli panjang-panjang hejo-hejo eta petai euy, endol direbus ini. Bisa buat lalap, bisa buat campuran teri ya mams ya. Ini 11.000, lagi mahal banget. Tadi satunya tuh 6.000, takut tawar 10.000 dua nggak dikasih, jadinya 11.000. Kemudian ini tempe 4.000 satu papan. Kemudian ini ada bumbu pecel 9.000. Ini homemade. Kemudian oh ya, ada udang. Udang ini segini aku tadi beli 40.000. Ini udah disiangin plus dikasih daun jeruk nipis biar nggak amis. Kemudian aku tadi minta daun jeruknya, kali aja aku mau masak yang lain kan, karena aku kalau masak selalu menggunakan daun jeruk ya mams, seger aja gitu. Kemudian ini ada kulit lumpia, aku beli 2 buat isi martabak tahu ya, buat temennya ini isinya. Kemudian ini pepeo rencananya nanti mau dimasak bakso, bikin bakso seafood. Tadi anak lanang minta bikin bakso seafood, tapi nggak tahu nanti kalau nggak capek aku masak itu, tapi kalau capek ya enggak. Kemudian ini beli kuahnya lah ya buat tambah-tambahan, nanti tetap aku racik sendiri. Kemudian ini ada ati ampela, ini isinya 4, harganya 10.000, satunya 2.500. jadi total belanja aku, oh ya, ikan bawal ini 15.000, udah aku cuci bersih tadi, isinya 2, aku minta potong bagi 2. Ini 15.000. kemudian bakso 6.000. jadi ini 15 sama 6 21 21 sama 10 31 31 sama 2 33 33 sama ini tadi 40 73 73 sama 4.000 77 77 sama 4.000 81 81 sama ini berapa tadi ya kak? Aku nggak nanya, ini lupa. Ini 9.000.
Jadi 89, ntar dulu, 89 sama 4. Sembilan tiga sama 5, 98, 98 sama 10, 108, 108 sama 2, 110, 115, 115 sama 11, 126, 126 sama 5000, 131, 31 sama 3000, 34, 34 sama 6000, 140 sama apa lagi tadi ya, udah ya nak, ini pokoknya ya sekitar, pokoknya hari kurang lebih 150.000 tadi ama beli apa daun bawang udah aku taruh kulkas. Jadi 150.000 ini belanja semua, entah buat berapa lama, tergantung eksekusinya aja mams. Hari ini sih rencananya mau bikin bakso seafood tadi ya, anak lanang pengen minta bikin bakso seafood ini, sama bakso ini, terus sama nanti bakso lobster sama dumpling, pokoknya nanti dicampur-campur selayaknya bakso seafood. Oke mam, review stok belanjaanku. Untuk atinya, ati ampela, saya pakaiin jeruk nipis. Udangnya dipakaiin jeruk nipis, kemudian bawangnya pakaiin jeruk nipis. Langsung deh kita taruh freezer. Untuk tahunya, ini aku isi, setelah aku cuci, aku isi air bersih ya mams. Direndam. Kalau misalnya nggak mau dipakai, besoknya atau 2 hari sekali aku ganti lagi airnya, jadi awet. Ini tahu kacang hijau, favorit aku. Kita yang tadi udah aku susun-susun, bawal, udang, ati ampela, kemudian ini ada sisa stok tetel-tetelan gitu, daging tetelan, bisa untuk sop atau nanti mau dibikin gulai. Ini ada ikan yang paling enak, ikan gurame. Ini udah aku sayat-sayat, niatnya aku mau goreng seperti Indosiar gitu, yang terbang gitu, atau nanti mau dibikin asam manis, entah masaknya kapan, yang penting udah punya stok aja. Tergantung mood, rencana tinggal bagaimana nanti moodnya aja. Ini sisa seperempat udang, tapi ini aku udah beli lagi, entah mau dibikin pesmol atau apa. Ini tadi baksonya, ini masih ada sisa mozzarella, es krim anak-anak, ini seafood-seafoodnya, kornet. Kita lihat ke bagian bawahnya. Nah ini tadi bumbu kacang aku taruh di kulkas karena takut ini ya mau dipakai besok atau gimana. Nah ini tahu yang tadi aku bilang 2 hari sekali harus ganti airnya kalau belum dipakai tahunya ya mams, biar gak asem. Ini ada sisa sambal, ini ada bumbu cabai. Ini snack-snack, nah ini masih kosong. Ini biasa nanti aku buat snack gitu kayak gini. Jarang banget aku taruh di toples karena biar renyah gitu, biar masih crunchy kalau makan snack. Kecuali kalau ada tamu baru dipakein toples. Nah ini yang tadi bayam dan sawi. Oke. Ini rencana kan mau bikin pecel tapi nggak tahu kapan. Yang penting udah stok, mungkin susah atau gimana. Ini cabenya tadi, ini kwetiau, ini tomat. Kemarin aku beli 5.000 dapat 3 yang besar-besar. Pokoknya dimanfaatkan aja ya mams, tempat-tempat, karena aku kan sering beli apa frozen food gitu.
Jadi tempat-tempatnya tuh kayak gini-gini nih, daripada dibuang sayang kan, mendingan dipakai bermanfaat. Jadi aku nggak harus beli lagi tempat-tempat. Sebenarnya Tupperware pun banyak, cuman kayaknya lebih simpel, ini lebih ringan. Jadi pakai Tupperware seininya aja. Nah ini di bawah kayak masih ada apa nih, serai, bumbu dapur gitu, gula merah. Nah ini sisa telurnya tinggal segini, kemarin habis beli 2 kilo itu, satu tray. Oke mams, sekian reviewnya. Oke mams, demikian review stok mingguanku. See you next on my video. Thanks for watching. Wassalamualaikum.